Alhamdulillahirobbil alamin, telah keluar satu unit dari dapur tangan-tangan sakti P2O menuju ke ruangan review. Unitnya unit Gen 2, orderan atau pesanan dari sobat kami yang ada di pegunungan, tepatnya di Kota Sumowono, Kabupaten Semarang. Wih, mantap kurantap. Nah, untuk sobat P2O itu ada Veloz Matic ready stock, harganya hanya 130-an juta. Jadi untuk sobat P2O bisa merasakan rasa-rasa Veloz dengan hemat dua, berarti hematnya itu di 100 jutaan. Mantap mantap. Nah, ini ada yang lagi on progress dari ini, misalnya juga ready stock ya sobat P2O. Ini ada ready stock 3 unitan. Terus untuk yang warna putih ini pesanan dari Medan, sobat kami yang ada di Medan. Nah, EPV ini nitip modifikasi dari EPV lama menjadi EPV Luxury Gen 2. Terus ini juga nitip modifikasi Suzuki Baleno, dan ini Vios Gen 2 lagi. Dan yang paling ujung itu orderan atau pesanan dari sobat kami yang ada di Pontianak. Ini nanti jadinya bakal keren banget, karena roket baninya kita custom sendiri. Wis mantap suratap, langsung saja kembali ke Gen 2 tadi review. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Akhirnya sampai juga di ruangan review. Satu unit Mewalis pesanan dari sobat kami. Ini adalah Gen 2. Dia ambil paket TRD dengan penambahan interior custom ya sobat P2O semua. Untuk masalah eksterior, kita mengikuti dari pihak ownernya bagaimana permintaannya, kita garap. Kita hanyalah sharing-sharing, misal tidak ada kecocokan dalam permintaan sobat P2O semua, kita coba mengasih masukan. Nah, masukan itu supaya apa ya, dapat hasilnya maksimal dengan biaya seminimalisir mungkin, seperti itu ya sobat P2O semua. Nah, dengan rundingan-rundingan tadi jadilah ketemu
selera dari sobat kami dan hasil dari kami itu seperti ini unitnya. Menurut sobat P2U sendiri bagaimana? Langsung saja kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sobat B2U semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Setelah melihat cuplikan-cuplikan yang barusan kita tampilkan, untuk sobat B2U semua, semoga makin semangat untuk menafkahi tabungannya, supaya unit-unit mewalis seperti yang sobat B2U lihat saat ini bisa terparkir atau menghiasi garasi sobat B2U semua. Wish mantap surantap. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada satu unit orderan atau pesanan dari sobat kami yang ada di Kabupaten Semarang. Ini tepatnya di perbatasan selatan barat ya sobat B2U, kotanya kota Sumowono. Wish siap mengarungi naik turunnya pegunungan, mantap surantap. Nah, untuk sobat B2U semua, kalau mau pesen-pesen atau order-order Gen 2, unit kita atau unit kami selalu ada ya sobat B2U. Indahnya itu tergantung antrian yang ada di bengkel kami atau dapur kami. Bisa saja ada yang bisa 1 bulan, 3 minggu, 1 minggu, atau 3 bulan, 2 bulan, seperti itu ya sobat B2U, semuanya ketergantungan dengan keadaan bengkel. Karena setiap harinya itu berbeda-beda kondisinya ya sobat B2U. Nah, langsung saja supaya nggak panjang lebar, kita bahas tuntas soal spek dan modifikasi selera sobat kami yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, untuk seleranya bagaimana dan garapan kami bagaimana? Mari, jangan sampai gagal fokus untuk sobat B2U semuanya, supaya nggak ada dusta di antara kita. Jadi, untuk sobat B2U yang mau order atau inden, ekspektasi bakal dapat unit seperti apa, sudah tahu ya sobat B2U semua. Langsung saja, ini naik warna putih. Ini putihnya putih solid ya sobat B2U. Putihnya putih solid. Terus, untuk roofnya, ini roofnya kombinasi dengan warna hitam, hitamnya hitam metalik. Wih, mantap surantap. Nah, ini seperti ini customnya simple tapi dapat banget sobat B2U, bisa dijadikan referensi juga untuk mau modifikasi semisal sobat B2U semua sudah memiliki unitnya. Nah, untuk mau nitip modifikasi itu bisa banget, silakan yang jauh mendekat, yang sudah dekat merapat ya sobat B2U semua. Nah, untuk headlamp pastinya kita detailing juga sobat B2U, kita cuci bersih. Terus di headlamp ada lampu mata sipit. Nah, kita kasih lampu mata sipit. Semua unit yang pakai body kit untuk Vios Gen 2 kita selalu kasih lampu mata sipit. Terus Devil Eyes kita kasih warna biru supaya menghiasi headlampnya ya sobat B2U semua. Untuk grill kita hitamkan. Terus lambang Toyota kita kasih merah supaya sesuai dengan fog lampnya. Nah, turun ke bawah ada dudukan plat nomor. Terus untuk body kit ini pakai body kit Yaris Hackers. Wis rata-rata, dan ini emang paling rame untuk pemasangan body kitnya. Untuk pemasangan body kitnya bagaimana detailnya, rapinya, nat-natnya bisa sobat B2U lihat sendiri. Untuk masalah kekuatan dari kami, jaminan sobat B2U selama tidak ada benturan pada unit ini atau tidak ada laka-laka tipis, insya Allah dengan hanya dibuat jalan saja tidak akan rontok sobat B2U, ini jaminan banget. Nah, di body kit cara pengelisannya seperti ini ya sobat B2U, lengkap dengan fog lamp dan DRL LED nya untuk fog lamp nya sendiri ini kita kasih fog lamp ring warna merah dan Devil Eyes-nya warna putih. Wis mantap surantap. Kita masuk ke area samping. Ini untuk area samping sen fender kita tutup, kita ganti dengan VVT-E. Nah, nat ke natnya silahkan sobat B2U nilai sendiri bagaimana cara penggarapan kami ya sobat B2U. Untuk nat-natnya kita timbulkan semua,
dari nat bayang, nat apa jelasnya ya sobat video semua, wis mantap surantap. Kita lari ke atas, untuk atas sendiri ada talang air, talang air New Vios pastinya, ini modelnya slim ya sobat video semua. Terus untuk kaca film kita pakai warna hitam, ukurannya 40-60, 40 itu depan, 60 itu samping belakang. Untuk nah untuk set kit kita pakai Bumex sesuai permintaan dari owner mobil ini. Velg sendiri ini kita repaint ulang supaya kelihatan baru, kita kasih warna putih, terus kombinasi dengan dua jari warna merah Ferrari, jadi mantap surantap. Ini simple dan modif banget, wih, bisa dijadikan referensi. Ini pakai ring 15, walaupun ring 15 tapi tetap ganteng di mobil ini. Jadi gantengnya itu dapat maksimalnya, terus kenyamanannya juga dapat maksimalnya. Pokoknya mantap surantap banget deh untuk modifikasi kali ini. Bisa dijadikan referensi untuk sobat video semua. Kita tetap masih di area samping, membahas kaki-kaki, kolong-kolong selalu kita anti karat ya sobat B2O semua, supaya kelihatan clean luar dalam. Terus untuk cara pengelisannya bisa dilihat sendiri sobat B2O semuanya. Kita lari ke atas lagi, atas ada sirip bio yang kita custom sesuai, yang kita cat ulang sesuai warna bodinya supaya dapat perpaduan warnanya. Terus turun ke sedikit ada stiker kami B2U, terus ada apa namanya spoiler, ini gawangnya gawang pendek, cara pemasangannya juga kita custom ya sobat B2U supaya kelihatan clean rapi juga. Untuk emblem sendiri ini ada emblem Vios, Toyota dan TRD Sportivo, wish mantap surantap. Nah untuk stop lamp juga kita apa bersihkan, kita detailing supaya kelihatan seperti baru juga. Kamera mundur sudah kepasang. Untuk terang lid bagasi ini kita kasih warna hitam supaya dapat kombinasi warnanya, wis mantap surantap ini sobat video semua. Terus turun ke bawah ada body kit belakang. Nah untuk body kit belakangnya kita kasih body kit drive 68 dengan cara pengelisan seperti ini. Silahkan untuk sobat B2O kalau order di bengkel kami bisa milih mau pengelisan model bagaimana-bagaimananya, Wisma mantap. Untuk knalpot muffler ini kita pakai single muffler sobat B2O, Wisma mantap. Nah untuk area belakang sudah kita selesaikan. Kita lari ke muterai satu kali sobat B2O supaya nggak ada dusta di antara kita, sobat B2O bisa nilai fullnya itu bagaimana. Kita lari ke interior langsung, wih mantap. Nah ini interiornya ada apa sobat B2O, ini juga sudah bungkus jahit paten. Nah seperti ini bisa dijadikan referensi untuk modif-modif ya sobat B2O semuanya. Nah seperti ini. Oke, kita masuk ke interior. Untuk sobat B2O yang mau pre-order terus ready stok, silakan japri atau hubungi nomor pemesanan yang ada di deskripsi. Kita ada ready stok. Kalau ready stok tidak cocok bisa order ya sobat B2O. Untuk ordernya unit kita masih banyak, jadi jangan khawatir ya sobat B2O semuanya. Wis mantap seperti ini. Luar dalam customnya simple tapi termodifikasi, dapat banget ya sobat B2O semua. Wih seperti ini kondisi unit baru sobat B2O, ini bukan unit bekas tapi unit baru keluaran dari dapur kami, dapur tangan-tangan sakti B2O. Wih mantap. Nah di interior ada lampu kolong warna merah sesuai permintaan dari ownernya, terus custom interior sesuai selera motif dari ownernya mobil ini. Nah untuk bahannya sobat B2O ini jaminan 3 tahun 5 tahun nggak bakal sobek atau pudar di warnanya. Ini karena kita pakainya bahan yang bukan kaleng-kaleng. Wis mantap surantap. Nah untuk detailingnya sobat B2O bisa dinilai sendiri. Ini alarm sentral look remote sudah naik, terus TV kamera mundur tadi juga sudah naik ya sobat B2O seperti ini.
Nah itu plastiknya belum kita lepas aja ya Sobat B2O. Wih, mantap. Untuk kebersihannya, detailing, dan modifikasinya bagaimana, silahkan bisa dijadikan referensi. Wih, mantap. Nah, semoga tidak ada yang ketinggalan ya Sobat B2O semuanya. Oke, kita puterin. Ada yang ketinggalan lagi enggak? Sudah ya Sobat B2O, selesai semua. Sekian dan terima kasih untuk Sobat B2O. Sehat selalu, yang mau order-order silakan. Jangan khawatir unitnya ada atau tidak, kita jaminan selalu ada. Ya Sobat B2O, untuk ready stock kita ada beberapa unit, silakan dijabri saja. Kalau nggak cocok bisa order Sobat B2O, mulai dari Honda Mobilio yang saat ini lagi keluar harga bagusnya, terus Vios Gen 2, Vios Gen 1, Vios Gen 3, terus yang mau rubah-rubah muka, terus yang mau nitip-nitip modifikasi dari Mobilio lama jadi Mobilio RS, terus untuk Innova lama jadi Innova Barung, terus untuk yang Avanza All New bisa jadi Avanza Veloz 2020-21 ya Sobat B2O semuanya, silakan konsultasi langsung aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.